Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Dan itu semua tidak akan kita ketahui melainkan apabila kita berusaha untuk memahami kalamullah, memahami ayat demi ayat daripada surah Al-Baqarah yang sedang kita bicarakan bersama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi pada ayat yang ke-173 daripada surah Al-Baqarah. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Bermaksud sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih, tidak kerana Allah. Maka sesiapa yang terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan lepas telah kita lihat sebahagian daripada maksud ayat ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kepada kita daripada memakan bangkai dan darah dan juga daging khinzir. Dan kesemua ini mempunyai sebab ataupun hikmah pengharaman, yang mana kesemua ini adalah makanan-makanan yang boleh membawa mudarat jika dimakan. Pada pertemuan lepas saya tinggalkan muslimin muslimat para pendengar sekalian dengan satu persoalan, iaitu jika kemudaratan pada daging khinzir sebagai contoh dapat dihilangkan dengan kaedah penyediaan makanan yang telah dikaji, yang telah diselidiki oleh para pengkaji atau saintis atau siapa sahaja pada zaman ini, dan mendapati jika sebagai contoh jika daging khinzir itu dimasak dalam tempoh yang lama sebagai contoh, maka atau tempoh tertentu sebagai contoh, maka semua mudarat yang ada padanya dipercayai ataupun diyakini akan hilang. Maka adakah ia akan mengubah hukum mengubah hukum haram yang telah Allah tegaskan di dalam ayat ini? Maka dijawab oleh ahli tafsir, hujah ini atau pandangan ini tertolak atau tidak boleh diterima sama sekali, kerana ilmu ataupun sains moden memerlukan 13 abad lamanya untuk menemui kaedah ini, untuk menemui kaedah yang boleh menghilangkan satu mudarat yang ada pada daging khinzir. Bermaksud mengambil masa yang terlalu lama, 13 abad lamanya untuk bertemu suatu kaedah supaya mudarat itu dapat dihilangkan. Maka siapakah yang boleh menjamin bahawa daging khinzir ini tidak ada mudarat-mudaratnya yang lain yang masih belum ditemukan oleh sains ataupun oleh ilmu manusia pada hari ini atau sehingga kini? Maka adakah kita perlu menunggu 13 kurun lagi untuk bertemu dengan penyelesaian tersebut? Maka dengan ayat ini kita dapat pastikan atau jelas pada kita bahawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah pun mendahului ilmu sains moden lebih dahulu daripada 13 kurun lamanya. Maka itu adalah lebih utama untuk diikuti. Syariat itu lebih utama untuk diikuti kerana dia telah mendahului sains lebih daripada 13 kurun lamanya, dan lebih utama untuk dijadikan panduan hidup kita, khasnya dalam bab halal dan haram, lebih utama daripada apa yang dikatakan oleh manusia sejagat, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta manusia, pentadbir manusia, yang lebih tahu dan pastinya lebih mempunyai ilmu daripada apa yang ada pada manusia, lebih tahu apa yang bermanfaat dan apa yang
memberikan mudarat kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman, "Wa ma uhilla bihi li ghairillah." Terjemahannya, dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, maka ia kembali hukumnya kepada yang sebelum, iaitu termasuk dalam yang diharamkan. Dan kalimah uhilla bihi, perkataan uhilla itu daripada kalimah al-ihlal. Al-ihlal ialah perbuatan menjerit atau perbuatan meninggikan suara tatkala ia melihat al-hilal. Al-hilal maknanya anak bulan. Dan kemudian perkataan ihlal ini digunakan untuk atau merujuk kepada perbuatan meninggikan suara. Contohnya ihlalus sabi, merujuk kepada jeritan bayi yang menangis. Maka dikatakan bahawa pada zaman jahiliyah, orang zaman jahiliyah apabila mahu menyembelih sesuatu binatang untuk dipersembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, mereka akan menyebut, mana ketika sembelih itu mereka akan menyebut nama-nama tuhan mereka seperti Allah Tawal Uzza. Dan ketika itu juga mereka meninggikan atau mengeraskan suara mereka dalam sebutan dalam atau ketika menyebut tuhan-tuhan mereka itu, maka dinamakan sebagai ihlal. Itu dari segi bahasa. Manakala perkataan ataupun apa yang perlu kita faham daripada kalimah atau frasa uhilla bihi li ghairillah ialah binatang yang disembelih untuk berhala-berhala ataupun selain daripada berhala-berhala. Antaranya golongan Majusi menyembelih untuk api atau untuk dipersembahkan kepada api yang dianggap sebagai tuhan mereka. Dan termasuk juga di sisi jumhur ulama, majoriti para ulama, sembelihan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, oleh Yahud dan Nasara, apabila mereka menyembelih, mereka menyebut nama Uzair bagi Yahudi atau nama Isa, Nabi Isa bagi Nasrani, maka ia termasuk di dalam wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maksudnya sesuatu yang disembelih bukan kerana Allah atau bukan disebut nama Allah. Walaubagaimanapun terdapat segolongan daripada golongan tabi'in, dinyatakan oleh Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya, dikatakan bahawa segolongan dalam kalangan tabi'in yang mengkhususkan perkataan ghairillah itu, maknanya selain Allah itu, dikhususkan hanya melibatkan berhala-berhala sahaja. Dan mereka berpandangan bahawa semua sembelihan Ahlul Kitab itu dianggap halal untuk dimakan, berpegang kepada umum ayat Allah dalam suratul Maidah, kerana surah Maidah merupakan antara surah yang akhir yang turun, iaitu yang berbunyi wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum, dan makanan yang diberi ataupun yang disembelih atau sembelihan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab itu adalah halal bagimu. Muslim-muslimah sekalian, bolehlah merujuk suratul Maidah ayat yang kelima untuk mendapat penjelasan yang sebenar. Baik, apa lagi dinyatakan di dalam suatu riwayat daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, annahu qala idza dzakara al-kitabiyyu isma ghairillahi 'ala dzabihatihi wa anta tasma'u fala ta'kul fa idza ghaba 'anka fakul fa inna Allah qad ahalla dzabaihahum wa huwa ya'lamu ma yaqulun. Bermaksud, seulang lagi sekali, ia menunjukkan bahawa yang diharamkan untuk dimakan daripada sembelihan Ahlul Kitab ialah yang didengari ataupun yang diketahui bahawa ketika mereka menyembelihnya, mereka menyebut nama selain daripada Allah. Adapun yang halal ataupun tidak mengapa ialah yang tidak diketahui atau tidak didengari bahawa mereka menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat bahawa pengharaman bangkai, pengharaman darah, pengharaman daging khinzir itu adalah kerana jijiknya, kerana kotornya apabila kita menjadikan ia sebagai makanan kita, iaitu dinamakan sebagai illah zatiyah, maknanya sebab yang ada pada ketiga-tiganya, iaitu pada bangkai, pada darah dan juga pada daging khinzir. Adapun pengharaman tang yang disembelih bukan dengan ataupun tidak menyebut nama Allah, maka sebabnya bukan pada zat atau pada fizikal haiwan itu, tetapi kerana perbuatannya
perbuatan menyembelih itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinamakan sebagai illah ruhiyah, faktor yang berbentuk rohani yang menafikan kesejahteraan hati, ketulusan jiwa yang merujuk kepada tujuan penyembelihan itu dilakukan apabila terdapat sembelihan yang ketika ia disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk juga atau dianggap juga sebagai najis yang fizikal atau kekotoran yang fizikal, walaupun ia tidak dapat dilihat, tetapi ia juga dianggap sebagai sebahagian daripada makanan-makanan yang diharamkan. Ini suatu petunjuk atau suatu isyarat kepada kita bahawa betapa pentingnya sesuatu ibadah. Dalam konteks ini ialah ibadah sembelihan. Ya, betapa pentingnya ia dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai suatu larangan daripada mengabdikan diri atau beribadah, atau ditujukan suatu perbuatan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di sana terdapat nganan ataupun terdapat situasi yang membolehkan kita mengambil atau menjadikan mana-mana makanan yang haram ini untuk kita makan, atau adakah keadaan-keadaan tertentu yang memaksa kita untuk memakan sesuatu yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini? Insya-Allah kita akan lihat pada sambungan ayat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.